Oke, halo saudara-saudara, berjumpa di channel Perkara Tunya. Hey, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini, oke. Akhirnya tuh hari ini kita bisa ngeklaim lagi satu Macerano secara gratis. Dan kita sekarang seharusnya kalau belum dipakai sih, kita punya pengguna 2, tambah 1 jadi punya 3. Waduh, gak tahu kenapa kok akhir-akhir ini ya cuy, eSport FC Mobile ini baik banget cuy. Astaga, baik banget. Dan juga kalau teman-teman belum tahu, ada apa ya cuy, Easter egg, anjir, Easter egg atau penemuan rahasia di FC Mobile ini tentang, wah nanti kita akan bahas cuy. Ini rada lucu. Jadi kayak apa ya, Easter egg gitu cuy, kayak Easter egg kartu yang ngebug atau apalah. Nanti kita lihat, oke? Sebelum ke pembahasan Easter egg dan juga ngeklaim Macerano secara gratis, untuk teman-teman yang mau top up seperti biasa, langsung gaskan saja ke Kiano Store. Dan ini dia untuk price listnya cuy. Oke, nice banget cuy. Dan di bawahnya sudah ada kontaknya, langsung gaskan saja. Dan juga untuk teman-teman yang mau top up, langsung top up cuy. Mau joki permata, langsung kasih ke Kiano Store juga sudah ready. Tetapi untuk price list ini bisa ganti-ganti. Mending teman-teman join ke grup WhatsApp-nya saja agar tahu data atau update harga untuk permata. Karena ketika teman-teman top up di Kiano Store ini, 10% dari top up teman-teman akan disumbangkan ke Palestina. Waduh, semoga barokah ya. Oke, langsung aja di sini kita akan claim terlebih dahulu sebelum ke Easter egg ya, sebelum ke Easter egg. Nah ini dia cuy, kita claim dulu icon ini, kita claim dulu pemain ini untuk mendapatkan salah satu dari 3 milestone ini. Sekarang keren sih cuy, sekarang keren ya kalau pemain untradeable itu ada tandanya di pojokan itu cuy. Saya itu tadi kemarin itu bingung, itu apa sih tanda di pojokan, ternyata itu antrinya untradeable cuy, gambar permen yang dibunderi itu, saya kira itu apa ya. Oke, di sini saya akan klaim seorang Frank Ribery, bukan Frank Lampard tuh, pastinya Ribery cuy di sini ya. Saya bagusan Ribery cuy. Oke, friends, left mid dan Ribery. Oke, Frank Ribery, nice. Gak bisa dijual sih ini ya, untradeable ya. Dan di sini kita dikasih 3 pilihan. Yang pertama bisa ambil yang 87, bisa dijual dan dapat Macerano. Terus yang kedua 88 plus 2 dudek, untradeable, gak bisa dijual semuanya. Terus yang ketiga 89 sampai 91. Isinya sih kayaknya icon semuanya ini cuy, kayaknya icon semuanya. Akan tetapi icon-icon ini gak bisa dijual juga, gak bisa dijual juga. Jadi kalau mau jual ya harus dibuat tumbal cuy, harus dibuat footer untuk rank up biar bisa dijual. Oke, di sini saja kita klaim 87 plus Macerano. Let's go, ini dia. Mantap banget. Paket rekrutan misterius. Oke, mantap banget. Icon Argentina, central defending midfielder, heroes dan Macerano. Oke, ini dia Macerano cuy. Wih, dapat screener. Ah, tapi ini pasti nggak laku cuy. Pasti nggak laku ya. OVR 87 screener sih, kayaknya udah kalah sama si itu gak sih cuy, sama si Saliba. Kayaknya sudah kalah sama si Saliba ya screener yang ini ya. Jadi ya udah, yang penting Maseranonya, yang penting Maseranonya, masa bodoh dong yang cover yang 87 cuy. Oke, di sini kita akan menuju ke ini sih, meling-meling banget badok saya cuy, inclong banget. Saya baru pulang kerja sih, maaf ini saya bikin kontennya jam 5 sore, saya pulang kerja lembur jam 5 sore baru pulang ya, sampai rumah nggak ada orang cuy. Oke, di sini cuy, di event pelanggar aturan atau rules breaker, ketika teman-teman masuk, teman-teman slide ke sini itu kan ada seorang Tony Crew. Tony Crew ini adalah hadiah untuk pas ya,
pas rules breaker. Nah, di ujungnya itu kita dapat si Toni Kroos. Nah, nggak ada pemain lain di sebelahnya, cuy. Nggak ada pemain siapapun lagi di sebelah sini. Nggak ada ya. Ini nggak ada siapa-siapa, cuma si Toni Kroos dok. Akan tetapi, ketika teman-teman ganti bahasanya, kita akan ganti bahasanya, cuy. Kita akan ganti bahasa. Bentar-bentar di sini ya. Saya ingat-ingat dulu, takutnya nanti nggak bisa ganti. Ini yang bawah ini, oke. Teman-teman ganti bahasa ke bahasa Arab yang nomor 2 dari bawah, cuy. Oke, lanjutkan. Di sini untuk user interface-nya jadi kayak kebalik gitu rasanya, cuy. Kayak kebalik dari sebelah kiri gitu ya. Jadi sebelah kiri. Kita akan masuk, cuy. Kita akan masuk di sini dan kita geser pelan-pelan. Kita geser pelan-pelan. Kita geser lagi, kita geser lagi, kita geser. Loh, lah kemana coy? Kebalik ya. Hilang. Hilang coy. Hilang ya. Tadi. Ya, daripada nanti saya disebut hoax, saya akan lihat-lihat gambarnya nanti coy. Astagfirullah, ini pas bikin konten mah hilang coy. Tadi. Ya Allah, tadi itu ada Ronaldo loh di situ nih. Wah, saya dipiprank ya. Asli cuy, tadi. Tadi ada Ronaldo cuy. Serius saya enggak bohong cuy. Serius saya enggak bohong. Tadi ada Ronaldo di situ. Ronaldo versi 90 ya. Ya ampun. Ya. Bentar cuy, saya carikan dulu. Astagfirullah. Saya enggak bohong. Bentar. Saya carikan dulu, cuy. Parah. Nah, itu cuy. Ya Allah. Baru mau bikin konten lo. Di prank itu ada Ronaldo itu. Tadi itu saya pas di kantor jam berapa ya? Siang cuy, siang jam 1 atau jam 2 ya? Saya tuh cek masih ada cuy. Cek masih ada, serius cuy. Sekarang udah dibenerin ternyata, dan itu cuy buktinya itu. Ini screenshot saya tadi ya. Ini screenshot saya tadi. Astagfirullah, kok iso hilang loh. Kok iso hilang cuy. Saya screenshotnya itu pakai HP yang Android saya cuy. Agak panjang kan ini jadinya. Tapi untungnya sudah jadi screenshot dan itu cuy. Ada Ronaldo nyempil di situ cuy. Ada Ronaldo nyempil di situ ya. Ngapain bang di situ bang? Ngapain nyempil di sini loh Ronaldo loh itu cuy. Itu. Nyempil di situ Cristiano Ronaldo nggak bisa diklik. Saya tadi coba klik itu nggak bisa. Apakah aduh jangan star pass lagi dong Ronaldonya cuy. Saya udah terlanjur beli star passnya si Toni Kroos ya. Ini mah keluar Ronaldo Al Nassr cuy. Astagfirullah keren sih ini ya. Tapi ini udah dibenerin cuy. Udah nggak ada ya, udah nggak ada ini. Saya geser-geser juga udah nggak kelihatan lagi Ronaldonya. Padahal tadi beneran ada loh. Ya kayak gitu cuy, nyelempit gitu ya. Ronaldonya ketika saya ganti bahasa Arab seperti ini itu ada Ronaldo, tapi sekarang udah hilang cuy. Sekarang sudah hilang Ronaldonya, ditelan apa nggak tahu cuy. Oke, kayaknya mungkin itu aja cuy. Sedikit informasi yang agak-agak aneh ini ya. Walaupun agak-agak aneh sih, malah jadi aneh beneran karena nggak ketemu cuy. Jadi bahasanya yang mana ya? Tadi yang mana cuy? Ini ya? Lah. Kayak baca Quran cuy. Kayak baca Quran ya. Ya Allah, yang mana ya? Ini kah? Yang mana coy? Ini ya. Alhamdulillah, astagfirullah, untung ketemu cuy. Bahasa Indonesia kita ganti dan berujah wujud. Ini cuy, astagfirullah, kok bisa hilang loh. Bisa hilang, mau kasih lihat ke teman-teman malah hilang coy. Ya dihapusi ya saya. Nah sih ini dihapusi, jadi kayak tadi kontennya rada ada aneh gitu ya cuy. Kontennya itu apa sih bang, kontennya bang? Katanya. Ya Allah, maaf banget cuy, tapi tadi beneran ada cuy. Tadi beneran ada. Pas saya pulang kerja ini jam 6:30 cuy, jam 5 ya. Hilang coy. Hilang. Parah banget ya. Wah ini mau pengen saya klaim tapi kok
nanti aja lah ya. Nanti aja juga ya kita klaim ini tadi. Kita klaimnya ketika sudah selesai sampai ujung aja, oke? Ya mungkin itu aja cuy, jangan suka pada video kali ini. Silahkan klik tombol like, share, dan subscribe. Bahkan teman-teman tidak ada mungkin keren selanjutnya sih, oke? Salam perkara dunia, cheers.